Halo semuanya, kembali lagi di channel Terbox of Indonesia. Gua Artes atau coba ngeliangat. Nah, kita kali ini lagi main game namanya Trade Tower ya guys di sini, dan juga ada kayak item-item limit gitu. Dan gua pingin coba menjadi orang kaya di game ini. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell notification buat langsung juga. Dan jangan lupa juga tombol subscribe murid itu Warrior Blacks. Langsung ke videonya. Kali gue dapat 2500 Robux pas awal-awal. Ini kalau misalnya dapat, ini kalian tinggal klik doang. Oh ya, dan gue lupa juga, kita harus nyalain ama yang namanya auto clicker. Karena di auto clicker ini itu ya penting banget. Dan guys, di sini tuh ada keren nih. Kalau misalkan di sini dan gue alt tab nih, gue alt tab, gue jadi warnanya jadi kayak agak-agak gimana gitu. Kayak agak-agak keren-keren, kece-kece. Dan gue jago lupa guys. Yep, ini doginya kemarin abis liburan ya. Jadi baru datang sekarang. Cobain aja nih. Kita pertama, kan dari segini kita cobain untuk dapat yang starter crate ya. Kita open guys. Dapetnya kan ini dari 600 sampai 1300 kalau gak salah. Kita tadi belinya 1000-an. 2000 rap. Kita untung gede guys. Nah, karena kita di sini kita cuma 1300 harganya. Dan value-nya itu di atas itu. Wah, itu lumayan banget sih. Kita buka lagi, kita tikip lagi cukup. Oke, sekali lagi kita buka lagi. Ayo. Wiss, rendah value-nya. Kalau misalkan kalian mau Robux sebanyak di game ini ya, kalian klik like ya sebanyak-banyaknya. Dan guys, klik like sebanyak-banyaknya karena supaya kalau kalian mau gua buat part 2 ya, gua bakal buat part 2-nya sama komen di bawah juga. Part 2 hashtag part 2 dan gua bakal buat part selanjutnya. Kita di sini cobain bakal nungguin sampai dapet ya lumayan banyak lah. Kita sambil keliling-keliling dulu, kita sambil keluar. Di sini tuh bisa keluar game. Bisa keluar game. Iya, emang bisa keluar game sih. Kita bisa keluar sini. Dan itu gede banget tempatnya, gede banget parah. Wow. Lumayan banyak sih, lumayan gede. Tadi di bawah tuh kayak ada kereta-keretanya gitu, kayak tempat-tempat kereta, dan di sini tuh ada kayak leaderboard-nya tuh. Tuh rap-nya paling gede 21B loh. Di atas juta, miliar, 21 miliar. Wow. Dan di sini juga ada rap-nya yang paling gede di server ini tuh 130 juta. Wow, banyak banget sih itu. Bisa nggak yang balap? Kayak kalau misalkan kalian part 2 sih mungkin bisa, tapi kalau part 1 doang agak susah sih. Nah, gue juga melihat di sini tuh, kita kan ini, kita bisa kita jual atau gimana? Kalau kita quick sell, dapat berapa ini? 70% doang. Oke, kalau ini dapat 1400. Kalau misalkan kita add to market, kita price taro berapa ya? 1100 lah. Market fee 300. Oke, kita taro ini, kita taro berapa ya? 2500 dah. Jangan. Ya, 2500. Itu ya dari, coba kita coba taruh dulu, harus ada yang mau enggak ya kira-kira? Ada yang mau enggak ya? Lalu kita ke market sini. Tuh, ini ada, kita bisa beli-beli juga nih kayak bayar 20.000, 18.000, 30.000, blablabla. Dan gue pengin coba untuk ngedapetin, oh gila, 2000 Robux dong. Ini pakai Robux. Ini Robux-nya. Oh, itu. Iya, kalau itu pakai Robux beneran. Kalau ini enggak, kalau yang gua enggak, yang nah yang big Robux tuh. Pakai Robux, guys. Gua mau ngeliat dulu ada multiplier enggak? Tix coin flip. Enter mode of ticks 10. Ada ticks juga ya, gue gak tau dapet ticks dari mana. Heads. Kita heads, confirm. Menang, kita menang. Tails, menang lagi. Heads, menang lagi. Heads lagi. Yah. Heads lagi. Yah. Heads lagi. Ya ampun guys. Jangan judi. Kita hoki di awal doang. Dikit lagi, oke, kita taruh sini. Dan kita bisa, please dapat yang di atas 10.000. Atau dapat di atas 6.000 deh, please. Please. Yes. 8.000. Nah, kita kesini coba kita sekarang pakai equip 10.000 rap, mantap, dapat game pass. Dan ini kita, yap, masih ada multiplier. Multipliernya gimana sih, gue gak ngerti cara dapet multipliernya gimana. Gak ngerti saya, Pak. Ini kita bisa beli gak sih? Bisa beli kayak sunglass gitu-gitu sih. Coba, kita coba beli yang paling murah, yang harganya 635. Yang nol itu gak bisa dibeli kayaknya ya. Ini gak bisa dibeli ya? Yap, gak bisa. Ini, oh gak bisa ya, gak bisa dibeli. Dan gak bisa, gak ada multiplier kayak guys. Kalau misalkan kalian tahu ini game ada multipliernya, komen di bawah, karena gue juga gue pengen tahu ada atau enggaknya, please. Dan ini ada kayak ticks cash. Enter mode of ticks 10. Oke. Okay. We use ticks non-personal. Oh, jadi kayak setiap 5 menit kita dapat 10. Dapat 10 ticks. Setiap 5 menit kita dapat 10 ticks dan kita bisa dapat. Ini kita, oi, dapat. Gak ngerti gue, Pak. Coba lagi ya. Gue gak ngerti guys. Gue cobain aja deh. Gue jujur gak ngerti. Tapi gue mau cobain. Oh, bisa cash out. Jadi kalau misalkan di atas gue 1,1, aduh salah, gue udah lah, bodo amat.
ngerti gue pak, nggak ngerti. Ya tapi kita kan juga sama-sama belajar bareng ya. Ada jackpot juga. Ini kita taruh ini aja. In pool, apakah kita dapat? Ini kita menang 100% sih. Tapi kita bisa dapat yang sama aja tuh gimana? Dapat tahu kan ini kayak enggak. Aduh. Ini kita bisa buang enggak bisa. Terus oh, jadi pokoknya kita ada yang infinite gitu-gitu. Dan ini kayak bisa kayak kita misalkan gimana ya? Kayak orang lain punya berapa, kalian juga punya berapa. Nah, ada persentase untuk menangnya. Kalau kan 100% karena gue doang nih. Kalau misalkan ada orang harga sama, itu jadi 50-50. Kalau misalkan lebih tinggi dia harganya, berarti dia lebih tinggi persentase untuk menang. Tapi kalau misalkan kita menang, kita dapat lebih banyak. Nah, intinya itulah. 5 4 3 2 1 oke. Gue menang. 3. Ya pasti menang sih, enggak mungkin enggak sih. Dapat tuh dapat best gue. Tapi dapatnya sama lah. Bodoh amat dapatnya sama. Aneh banget. Aneh banget. Dan kita cobain lagi nih. Kita moga-moga aja kita please dong. Gue pengen dapat yang lebih bagus. Tapi kagak ada multiplier-nya kah? Apakah sama semua? Di sini kalau yang harga 500 berapa sih tadi? 1,5 juta. Ya 1,5 juta untuk kereta paling mahal. Dan kalau misalkan enggak ada multiplier-nya gimana kok susah banget. Ahai. Dan kita cobain ke sini, kalau misalkan coba ini kalau kita jual berapa? Box 10.000. Apa tadi tuh? Ada apaan tadi? Lah, itu apaan? Enggak tahu, enggak ada apaan. Oh, itu ada apaan nih? Ini apaan? Oh, dapat. Bisa dapat trade box di sana, guys. Bisa dapat. Oke, kita hoki-hokian gitu ya kalau misalkan ada kayak loot drop ya kalau di PUBG. Nah, kita dapat main banyak itu. Kita bisa yang learning, kita bisa yang learning. Kita nunggu sampai segini sekarang, kita beli. Please, di atas 20.000. Please. Aduh, kita rugi bandar. Bandar. Oh guys, ternyata di sini tuh kayak kalian bisa beli in game Robux pakai Robux. Jadi kalian bisa beli Robux pakai Robux. 75 Robux untuk yang harganya 55.000 itu apa, itu muka ya atau apa, gua enggak tahu. Kayak muka yang ada bubble gum-nya deh. Edit kita udah nyampe segini. Kita langsung beli lagi yang ini lagi. Please. Rugi bandar lagi. Nah, 100. Confirm, menang. Tails, menang. Nah, kalau misalnya kita convert di tadi mana? Oh, di sini. Kalau 350, itu kalau misalnya 350 ya. 350 itu dapat 11.000. Lumayan, tapi jangan lu deh. Kita ke sini, kita coba coin flip lagi. Coin flip mana? Atau jackpot? Nggak ada yang main. Tix crash jangan, coin flip aja. Tails, ya kalah. Lagi, menang. Kok? Oke, dapat dari yang ini sama dapat dari yang 5 menit gue main ya. Crown heads, menang. Heads lagi, menang lagi. Sekarang 200. Tails, kalah. Tails lagi, menang. Oke. Heads, oke. Heads. Oke. Kalau kita tuker. Kalau kita beli crit berapa? Kalau kita beli crit yang 33.000 ya. 33.000. 33.000 ya. Pokoknya kalau misalnya kita tuker semuanya nih, kita tuker berapa tadi? 960. 39.000. Oh, jadi ini naik turun guys, kayak dulu kan Tis juga naik turun. Kita tukerin aja. Nah, kita tukerin 900 aja. Jangan 800 aja deh. Buat ini lagi 800 aja. Tukerin. Nah, dapat 33.000 kan? Nah, 33.000 kita cobain untuk ngedapetin tadi ini 33.500, kita please. Please. Aduh, rugi banget. Enggak apa, kita coba lagi ketik yang ini. Ketik flipping, kita coba 50 lagi, 50 dulu. Kalau misalkan kita udah di atas 250, baru kita ya 100. 25 karat, oke. Kenapa gue 25? Baru dapat sekarang, mungkin lagi ada yang naik kali. Mungkin ada yang naik kali, bisa jadi. Gak tahu juga. Maybe.
Tails sekarang ya nggak hoki. Tails lagi. Oke. Tails lagi. Oke, sekarang baru ganti ke 100. Heads, oke. Heads lagi. Oke, sekarang Tails ya, sekarang Tails. Menang lagi. Sekarang heads lagi. Yah, heads lagi. Yah, heads lagi. Ya ampun, heads lagi. Nah, heads lagi. Nah, sekarang Tails baru. Baru pakai kepala kaki, pala buntut. Kita sampai 1000 kita baru cash out. 1000 kita cash out 700 deh. Kalau dapat 1000 ya. Kalaupun itu dapat 1000. Sekarang 200 deh, sekarang 200. Ya kalah. Please heads. Ya kalah lagi. Heads lagi. Oke, sekarang heads lagi. Sekarang Tails. Aduh kalah, Tails lagi. Aduh kalah lagi, Tails lagi. Oke, sekarang heads. Menang. Heads lagi. Kepala lagi. Tails lagi. Aduh kalah lagi. Oke guys, gue bakal balik lagi kalau misalkan gue menang banyak atau kalah banyak ya. Oke guys, sekarang gue kalah banyak ya. Tips gue tinggal 10 ya guys ya. Jangan dilihat ada berapa ya. Mini game premium apa? Mini game? Ada mini game-nya kah? Oke guys, di sini ada kayak apartemen-apartemen gitu ya. Kayak ada apartemen orang di sini. Gila ini orang kaya. Hello. Hello. Nah, di sini gue nanya kan di sini enggak ada multiplayer beneran. Kita coba sini. Kita auto klik bentar sampai kita bisa dapet ya sebisa mungkin lah gue bakal auto klik bentar ya guys ya. Oke guys, jadi tuh gue udah di sini tuh ya, udah ngasilin, udah bukan ngasilin sih gue AFK di sini udah ngasilin 46.000 Robux ya. Dan gue sempat beli yang tadi yang bisnis ini 33.000, moga-moga aja dapetnya banyak. Gue beli satu ini. Please please. Rugi sih tapi ya oke lah, gak apa lah, udah mati. Kita beli yang paling yang 12.000 yang mana? Yang stepping, oke. Kita dapet bias juga 50.000 rap ya, rap kita lumayan banyak. Oke. Rugi sih. Dan disini item gua udah ada segini. Gua pakai ini aja. Equip. Dan lucu sih, karakter ini bisa jadi ini sih, bisa jadi karakter asli sih. Dan sekarang gua coba untuk dapetin ya yang 100 Robux aja. Ini please dapat bagus. Dia ya, 100, oke, okay. Gua beli in game, oke. Okay. Please. Kamu 1000 Robux, oke. Okay. Lagi deh enggak apa-apa. Kita buka 3 lah. Guys, sekarang gua udah beli pakai Robux, please like ya guys. Saya like bagi yang belum ya. 23.000. Ini rap value 75.000, oke. Sekali lagi. Gas sekali lagi. Wuh. 27.000 tapi value 200.000, oke. Nah, kita ke sini. Kita pakai aja equip semua lah. Equip yang mahal ini pakai dan aneh banget. Dan gue bisa trade ke dia nggak gitu, kayak trade apa gitu, kayak gue kalau misalkan gue mau trade semuanya ini ya. Oke, ini value nya 300.000 kan. Value gue 300.000 ya, oke, okay, lumayan. Dan oke, okay, ini oke, okay, sama jangan deh gue pilih muka ada mahal nggak, dia ada mahal nggak muka. Ini kayak OBC ya? Bentar. Kita rugi di value, tapi kita untung di rap ya. Recent average price, tapi value kita turun. Mau nggak dia? Kita cobain ya. Decline. Aduh, di decline. Kita coba send. Kita kasih semuanya. Dan ini. Itu ada berapa itu? Mahal banget ya. Satu. Value-nya 250. Kita satu. Oke. Okay. Kita kirim deh. Nggak apa-apa deh. Dan tadi dia nggak mau accept. Yes, dia accept, guys. Dia accept sama dia. Jadi yang mikirnya lama tuh. Dan kita langsung pakai aja equip. Wuuu. Harap kita 200.000 tapi value kita turun gak apa-apa. Oke, kita 300 Robux ya untuk dapetin inilah face ini. Kita harap kita udah 200.000 ya, udah lumayan banyak ya. Dan kalau misalnya kalian mau lanjutin, klik tombol like sebanyak banyaknya sama komen di bawah hashtag part 2. Untuk gue lanjutin, gue bakal ngabisin banyak Robux di sini. Untuk cobain dapat 1 juta lebih rapnya. Berarti ya guys ya, video sampai itu aja. Maksudnya dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bel di sebelah kamu juga. Jangan lupa untuk follow Instagram gue yaitu @realbex. Bye semuanya. Bye. Bye.